Setiap insan pasti merasa. Pi, tengoklah. Wah, baju baru sih. Cantik tak? Bolehlah. Pi, tengoklah betul-betul. Ai pakai ni nampak gemuk. Nampak pendek lah. Ha? Pendek? I benci you. Benci. Nah, nak kenapa pula? You cakap I gemuk. You cakap I pendek. I tak cakap you gemuk pun. Dah lah sayang. Tak mau drama lah. You cakap I drama. You cakap I over. Apa lagi you nak cakap? Ha? Apa lagi? Cakap! I nak cakap apa lagi ni? Saya tak tahu pun kenapa you melalak macam gini. Sayang dah lah. Baby, dah lah, dah lah. Sensitif maknanya apa? Sensitif tu maknanya dia terasa keperluan dia tu tidak dipenuhi oleh pasangan dia. Itu konsep asal ataupun yang asas tentang seseorang wanita tu yang sensitif. Dan boleh kita katakan kesemua wanita tu memang sensitif. Secara umumnya mereka tu memang sensitif. Mereka tu ada keperluan yang mana keperluan itu berbeza. Cakap senang je, mereka mahu dimanjakan. Walaupun wanita tak cakap, tapi itu nalurinya sebab dia wanita. Jadi lelaki tu seharusnya bila dia berumah tangga, walaupun dia tu dulu tak sensitif, insensitif, dia perlu tahu wanita tu ada keperluan-keperluan tertentu yang mana dia perlu isi dengan dia tu mengambil kira. Okey, apa caranya dia perlu mendengar? Apa caranya kalanya mendengar bukan dengan telinga tau, tapi mendengar dengan mata pun. Kenapa mendengar dengan mata? Ada kala isteri tak cakap, tapi tengok orang muka, pam-pam, sudahlah kan. Ha, macam itu. Bagaimana kan? Kalau tengok isteri muka macam lain je, walaupun tak cakap, suami tu perlu tahu. Okey, bagaimana dia ni, contohnya eh. Kalau balik kerja tu tengah penat, apalah salahnya kalau suami hidangkan isteri air. Nampak-nampak macam kita kalah, kita kasih isteri air. Tak kalah pun. Itu satu kemenangan tu. Kemenangan tu bukan pada suami tau sebenarnya, tapi pada perhubungan. Itu yang kita nak menangkan. Bukanlah aku menang, dia kalah. Dia menang aku kalah, bukan. Itu yang tengah-tengah tu, yang mengikat kita berdua tu, pernikahan kita berdua, hubungan kita berdua. Itu yang perlu kita menangkan. Bukan sekat dia, dia gini tau. It's just not me, it's just not you, it is us. Perkahwinan ini bagi saya bukan melibatkan dua individu sahaja, tapi ia merupakan satu unit, satu tau. It is one. Okay, perkahwinan itu satu, bukan dua. Tapi memanglah suami isteri kan. Tapi minda kita harus berfikir sebagai satu, bukan dua. Baru dapat kita bergerak dengan baik. Kalau satu tak dapat bergerak dengan baik, satu lagi confirm pun cacat juga.